Ya, sementara itu pemirsa, puluhan warga di Goa, Sulawesi Selatan menghadang petugas dan mobil ambulans yang akan memakamkan jasad seorang wanita yang diduga meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 kami sore. Bahkan seorang ibu berteriak histeris hingga terlibat adu mulut dengan keluarga korban. Puluhan warga Kelurahan Samata ini langsung melakukan penolakan terhadap jasad seorang wanita yang meninggal dunia akibat diduga terpapar virus corona yang akan dimakamkan di lahan milik pemerintah provinsi di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Kamis sore. Seorang warga bahkan berteriak histeris saat petugas memaksa untuk memakamkan korban. Penolakan oleh warga pun memancing emosi keluarga pasien hingga adu mulut antar warga dan keluarga pasien tidak terhindarkan. Warga menolak jasad pasien corona dimakamkan di wilayahnya yang dekat dengan pemukiman warga karena dianggap menyebarkan virus corona. Untuk menghindari kericuhan yang lebih parah, petugas kepolisian dan aparat TNI yang mengawal jasad pasien corona tersebut terpaksa meninggalkan lokasi pemakaman dan mencari lokasi pemakaman lain yang ada di Kota Makassar. Apa gunanya di sempro ini pekarangan rumah? Kalau nyatanya mau dibawakan penyakitnya di sini, yang aslinya. Kalau sempro itu kan baru artinya mengantisipasi. Nah, ini aslinya kau mau bawa di sini untuk apa diantisipasi kalau kau mau bawa aslinya ke sini? Sebelumnya korban sempat menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Makassar dan meninggal dunia akibat diduga terpapar COVID-19. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.